Alhamdulillah pagi ini saya bersyukur bisa berada di Solo. Kedatangannya ke Solo, Pak. Alhamdulillah pagi ini saya bersyukur bisa berada di Solo. Kami berencana nanti menghadiri acara tahun dan pagi ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah melihat Solo bisa cerita rapi, bersih, tapi mudah-mudahan terus maju, berkembang. Jadi kita ngobrol santai aja ya, Mas Gibran. Sambil sarapan. Jadi sambil sarapan, tidak ada yang khusus, silaturahmi aja. Itu aja, teman-teman. Oke, bicara politik. Kenapa? Ada bicara politik? Ada politik. Oh enggak, kita ngobrol apa sana sini. Pak Anies sendiri datang ke Solo untuk dan rangka apa ini? Ya nanti dah yang urusan pilpres. Sekarang masih kita lagi silaturahmi santai. Kemudian sekarang juga muka acara haul, kemudian acaranya lancar. Dan saya juga mendoakan dan Mas Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam menjalankan amanah ini. Saya kami senang sekali dari pagi bisa menyambut beliau sarapan bersama dan ngobrol leluasa. Banyak hal yang kita berani. Cukup deh. Pak Anies tadi juga sharing tentang tata kelola pemerintahan juga ketika tadi pembicaraan. Ya tentu kita saling sharing pengalaman. Karena sama-sama pernah bertugas mengelola sebuah kota. Di Jakarta itu walaupun namanya gubernur, sesungguhnya itu sebuah kota. Sebuah kotanya besar. Sama Solo juga begitu. Itu yang kita lakukan. Pak Anies kan bekerja di Solo. Saat ini melihat Solo kalau di Indonesia, Solo seperti apa? Saya sampaikan tadi, rapi, bersih, gerdan, makin maju. Dan tadi juga kita ngobrol soal kendaraan umum ya. Kita ngobrol kendaraan umum, jadi pengalaman di Jakarta juga pengalaman kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat. Pak kemarin Pak Presiden kan sudah meresmikan Masjid Sheikh Zayed ya Pak. Pendapatnya gimana Pak? Ya, alhamdulillah baru tiba kemarin, belum sempat mampir. Nanti insya Allah ya, saya akan mampir. Cukup ya, teman-teman. Foto dulu Pak Ani. Lengkap. Udah di sama seperti yang disampaikan Pak Anies tadi, kita banyak bicara masalah transportasi umum dan ya permasalahan problem-problem di kota. Yang terkabul soal politik. Enggak. Pilkup DKI Pak. Ngobrol ringan. Bekal buat pilkup Mas. Pilkup DKI Mas. Ada tiket pilkup DKI Mas? Ada tiket pilkup DKI Mas? Enggak. Enggak bicara masalah itu ya. Soal transportasi tidak dapatkan sebagai apa? Oh kalau masalah transportasi kan yang kita bisa jadikan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang commute ke Solo. Banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan
harus kita perbanyak, harus kita masifkan transportasi umum ini. Ya, dah ya, kita berangkat haul dulu ya. Satu lagi, mungkin bisa cocok dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies pribadi sendiri mungkin cenderung kemana Pak? Cenderung kemana Pak? Koalisinya aja belum selesai, nanti koalisinya dulu selesai, dan baru kita akan itu. Panjang. Sudah ada berapa tokoh yang mungkin ditawarkan untuk pasangan? Media aja yang ramai itu. Kalau di antara lain, benar Pak, media aja yang ramai. Hati nuraninya kemana Pak? Siapa ini, siapa ini? Lu kita malah masih santai. Panas-panasin, Pak. Panas-panasin, Pak. Panas-panasin, Pak. Panas-panasin, Pak. Panas-panasin, Pak. Beliau yang paling tahu. Tapi pokoknya saya senang jumpa kepemimpinan Mas Gibran. Solo mungkin maju, berkembang. Dan beliaunya sendiri, saya suka. Karena Mas Gibran ini menjangkau semua. Semua disapa, silaturahmi pada semuanya. Kalau kita bilang itu Anda pasor. Pasar itu apa ya? Apa ya terjemahannya yang ada pasar? Ya, menjangkau semua. Dan itulah yang saya rasa salah satu sifat baik yang bisa menjadi contoh. Ya. Panis. Dua. Ganteng ya.